Kupit, Temteng. Gimana, Pit? Kesan-kesannya, Pit? Channel Deko 8000, mudah-mudahan suaranya kedengeran ya. Ini suaranya kayak kalah keras ngelawan suara yang ada di mana? Di panggung sana ya, jadi keras banget. Ya, jadi hari ini saya sedang berada di Rail Park 23. Jadi untuk mendokumentasikan kontes new normal. Ntar, ini karena venue-nya agak susah ya, jadi nggak bisa benar-benar nge-close up motor-motor yang ada ya. Motornya banyak banget, asli banyak banget motornya. Jadi kita cuma bisa lihat semuanya sekilas-sekilas. Oke, saya sekarang berada di jajarannya Maxi ya. Jadi sekarang ini yang sering saya lihat, Tawon Maxi ya. Terus ini saya nggak tahu siapa nih, Gary Maxi, Cherry Maxi. Ini sering banget berseliweran di mana namanya? Di Instagram ya. Ini juga ada PCX juga. Ini saya nggak tahu motor apa nih ya, Vario kali ya. Ya oke. Okay. Ini lalu ada PCX juga. Ada PCX lagi. Ada PCX lagi dan PCX lagi. Tuh, ini dari teman-teman dari Baby Look. Ini dia, jeng-jeng. Ini dia semuanya. Sampai livery dari Red Bull ya. Ini dia Yamaha NMAX, kayak konsepnya rada berbeda dari beberapa Yamaha NMAX yang sering ini ya, yang sering dimodifikasi. Jadi tampilan alirannya kayak untuk aliran touring banget. Gila, lengkap dengan box-box di belakang, box gede semua. Terus ada, kalau di motor itu, motor cowok itu ada tank bag ya. Nah, itu juga ada. Terus ada crash bar segala macam. Keren-keren. Beda, beda itu keren. Yamaha NMAX lagi, sana ada NMAX lagi. Ntar kita lihat sebelah sini. Nah, ini juga ada XMAX lagi. Ini kayaknya teman-teman dari UD Motorsport, ada stikernya soalnya ya. Oke, ini dia. Ya, oke. Ini semua deretan dari Tourer, touring bike. Oke, terus di sini balik lagi masih ada tadi aliran dari Baby Look tadi ya. Terus di sini juga dicampur dengan beberapa motorsport. Wow, ini ada beberapa motor yang sangat-sangat jadi idola kaula muda ya. Ini dia jajaran dua tak RGR. Nah, ada Satria, kayak Satria saya dulu ya. Itu dia Kawasaki AR125 ya. Itu dulu masih sering saya lihat, tapi sekarang cuman saya lihat lagi karena udah kayak unitnya udah nggak banyak banget itu ada ya. Ini juga Suzuki Smash-nya juga masih restorasi, keren banget. Ini kayak Satria saya dulu, cuman ya ini kan warna biru, kalau saya dulu punya warna merah dulu ya. Satria Prima, Prima, Cetul, Cetul ya? Eh bukan, ya C70 beneran. Terus ini juga yang sangat-sangat spesial, ini kayak TZR50 nih. Kan TZR50 kayaknya ya. Keren. Terus
Kita nyebrang dulu. Ini juga ada di sini. Ada Nuvo, ada 125Z. Terus ini juga ada C70 lagi, cuma modifikasinya. Tuh, lihat. Keren banget. Dan ini dia, motor yang sempat membuat heboh beberapa waktu lalu. Bukan motor ini sih, tapi serinya ini ya, NSR 150SP. Kemarin secondnya aja. Ini kan, Pit? Ini kita ketemu Kupit, Tim Tank. Gimana, Pit? Kesan-kesannya, Pit? Kesan-kesannya kontes buat bulan tahun ini itu apa sih, new normal ya. Saya bilang sangat gila, bagus banget. Inilah kita, janganlah kita Bali terpuruk terus loh. Kita buktikan, kita keluarkan sekarang loh. Biar rame Bali lagi, Om. Bener nggak? Ya, betul. Ya, betul sekali. Biar gas lagi semua ya. Ya, bener. Dan katanya sih ada kontes lagi sih dibilang nih. Kapan? Di Desember katanya nih. Dari? Kurang tahu. Itu lebih besar lagi katanya. Oh ya? Kemarin dengar. Dengar-dengar dari Autotrend, juri-jurinya bilang akan lebih ada kontes lebih besar lagi daripada ini. Buset. Ini peran pesertanya udah banyak banget nih kayaknya nih. Kalau nggak salah 200 pesan ya. Coba kita carain ketua panitia. Siapa ketuanya? Mas. Oh, ya. Ini kebetulan ada ketua panitianya. Ini berapa ya pesertanya sekarang? 268. Wah, gila enggak? Banget 268. Gila banget tuh. Thank you. 28 ya. Motor, habis. Ya. Iya. Pokoknya kas. Siap. Dan satu, jangan lupa like dan subscribe di 8000. Thank you, Bet. Ke mana? Iya, sekali. Keliling dulu. Ya udah. Ya, bikin dulu. Siap. Iya, ya. Itu tadi si Kupit tadi ya. Jadi kawan yang kenal gara-gara ini bikin video kayak gini. Itu videonya udah ada di sana. Dia punya X-Max dulu warna orange ya, tapi sauren dulu, tapi sekarang udah ganti baju warnanya biru kalau nggak salah ya. Wow, X-Max, salah satu X-Max terwow di Bali itu ya. Tak, saya balikin dulu depan mic-nya. Oke, lanjut lagi. Kita gas dulu dari sini. Yang tadi ini sudah ya, yang sempat memecahkan apa ya, merusak harga pasaran dari NSR 150. Ini yang seri SP sempat 200 juta ya secondnya. Ini ya Ninja R, lalu ini Suzuki apa nih, saya kurang tahu. Oh, ini kayak Suzuki A100 kayaknya nih ya, model-model mesinnya A100 ya, tapi dirubah jadi Tracker kayaknya ya. Mulah, kurang lebih kayak gitu. Lagi, ada Satria lagi, lalu ada Ninja lagi. Nah ini dia, Satria R. Ini zaman saya kayak ini, cuman seperti saya bilang, warna saya merah. Dan untuk saya yang paling keren ada di belakang sana, NSR 50. Itu barangnya goib, jika pun ada harganya kurang ajar, harganya mahal banget ya. Oh my god, ada juga nih motor di sini ya. Ini juga kawan-kawan yang suka motor pasti tahu nih ya. Ini RS125 nih kalau nggak salah nih. Ini motor masuk ke Indonesia dipakai untuk latihan, sebenarnya untuk latihan balap ya. Untuk latihan balap, jumlahnya nggak begitu banyak, 100 biji kalau nggak salah. Buset, keren banget. Ada juga yang punya ya. Ini siapa yang punya nih? Tolong DM dong. Keren banget ya asli ini motor. Kemarin pembalap Raffi Topan ada jual nih motor kayak gini, RS kayak gini. Ini motor emang speknya udah spek untuk spek balap ya, bukan untuk spek jalan raya lagi. Alfa, nih ibu mertua sempat punya motor seperti ini. RR, Satria, C70. Itu juga gara-gara si SP-nya naik gila-gilaan. NSR Astra yang itu yang biasanya dapat cuma harga 20 jutaan, sekarang ngimpi nggak dapat. Gila, aduh kayu udah terbang bebas itu. Terbang ya, bukan jatuh bebas. Oke. Kita lihat lagi, kita muter dulu. Ini mudah-mudahan termanjakan matanya kawan-kawan semuanya. Ini jajaran Maxi lagi. Keren juga ya. Ini motifnya udah, saya nggak tahu apa ini alirannya deh ini ya kalau gini ya. Soalnya air berasnya gila-gilaan. Oke, sebelum geser lagi, kita lihat arah belakangnya. Di sana. Oke.
Kita sampai ke pojok, lalu kita balik lagi. Nah dia, ini semua dan itu di belakang. So, kita balik lagi dari arah sana. Ini dia sempat bikin heboh kemarin ya. Motor garapan dari siapa namanya? Dari Prokit. Ini dia. Jadi zaman dulu itu yang hubless kayak gini nih sempat naik dan sekarang coba dibangkitin lagi ya. Plus dia pakai ada air sus di sana, air suspension. Keren, keren. Terus ada X-Max. Ini saya kata X-Max siapa nih ya? Tapi X-Max ini keren banget X-Max-nya. Ya, terus ini balik lagi. Ada N-Max lagi, N-Max lagi. Aisyah, ini Stuber nih. Ya, kenapa? Karena ada stiker DK 8000-nya. Stuber. Halo Stuber. Ini dari Maxi Custom. Ini teman-teman dari UD lagi, UD Motorsport lagi. Pertamax Bali. N-Max lagi. N-Max lagi. Yang belakang nggak kelihatan ya. Tuh, fokus lihat yang belakangnya ya. Nah, itu kemarin ketemu tuh sama N-Max yang kuning itu kemarin. Ya, itu dia. Wah, Gipsy ada di belakang. Itu dia Gipsy di sana. Ini motor bengkel, yaitu bengkel kita edi customize. Saya cuma mau menunjukkan barang-barang yang sangat berbeda dari semua yang ada di sini yang belum ada dipakai lah. Jenisnya kayak slop nih, kayak slop gas nih, paling beda banget nih, slop gas. Dan Brembo-nya juga kan. Kok ini kurang tahu ya? Ini barangnya kayak dari Thailand ini, barang part dari Thailand. Tapi dia turunnya di Arikiki dulu. Arikiki lah yang Indonesia barang di Bali untuk barang-barang Thai look semua. Ini konsepnya apa nih brother istilahnya nih? Konsepnya dia tuh sistemnya kayak Passion Daily sama Passion Maxi. Iya. Ini juga, bentar, ini apa nih? Ini ya pendingin. Dan di sebelah ini juga ini fungsi banget. Ini bukan hanya variasi, bukan, ini fungsi. Ini bensin, aluran bensin. Oke. Pokoknya emang benar-benar dibuat semua fungsi biar nggak hanya nempel sembarang. Oke. Dan knalpot pun dari RJM. Dari RJM ini produk lokal. Kita dapat dukungan dari produk lokal. Knalpot pun asik lah. Iya, ini jarang nih ada knalpot kayak gini. Jarang kan? Dan juga kelebihan deknya ini sih yang tadi saya bilang, ini dia kita senter ya. Ini kelebihan deknya dia. Itu kelebihan DN nih. Keren. Ini lagi joknya tadi nih, gimana bisa diceritain? Wih, joknya nih bahan-bahannya bahan-bahan dari luar sih sebenarnya. Joknya nih kayak ya kenapa Blady ngambil tema kayak gini kayak karena soalnya kan di sini mainnya gold, chrome, gold, ungu. Ya, jadi dia kan masuk lah sama tema yang dibawa oleh motornya ini. Oke. Apa lagi ya kira-kira yang aneh di motor ini? Yang aneh cuma baru-baru itu sih di atas bagian bawah. Ini peleknya sering nggak aneh? Pelek udah sering sih, nggak sih terlalu banyak, cuma beberapa aja. Apa ya? Di kelas fashion aja. Oke. Terus apa lagi nih kira-kira fit yang bisa diceritain kan? Sebenarnya ini apa nih fit? Mana? Ini? Enggak ada di sini. Ini. Nah, ini selang anunya apa minyaknya gini ganda. Oh ini koplingnya tuh. Nah ini apa namanya? Apa sih oli? Ini oli apa sih namanya tadi? Kok dia oli gardan maksudnya. Oh, oli gardan. Okay. Ini oli gardan. Cuma kita buat lebih isi kayak style-style emang benar-benar Thailand benar lah. Okay. Terus apa lagi? Apa nih? Kurang lebih nih. Kurang lebih ya. Huh? Kalau saya sih nebak aja nih. Jadi enggak ada nih. Yang bos saya enggak ada nih. Kalau kurang lebih nih 100-an ada nih. Ada 100-an. Seratusan ada. Jadi konsepnya emas, gold, silver, ungu. Krem, ungu. Ya, Krishna. Krishna. Krishna kan seperti itu dia. Iya.
Dia Krishna itu bling-bling lah dia. Ya tahu sendiri kan pasti. Nah, itu tadi ya. Oke. Ini lampu? Lampu apa nih? Lampu sen. Ya, ini lampu sen. Reflektor ya. Yuk, betul. Buset. Terus kalau ini si headlampnya? Ini kalau enggak salah sih punyanya mobil apa gitu namanya tuh. Tapi bisa ini juga ya, leveling juga. Woi, lengkap. Ini tombol ini sebenarnya kalau ada blady ya. Kita di sini semua aktifinnya. Ini pun holder X-Mac. Oke. Tombol pun ada di sini semua. Oke. Siap. Ini saya pengin nanya, tapi ini sebenarnya kan kayak stabilizer ya, kalau. Iya, betul. Bisa diceritain enggak? Ini biasanya kan ada di Moge nih biasanya juga masuk ini. Di Moge ada, di motor-motor besar dia ada. Ini pun ini pun fungsi, enggak hanya nempel-nempel. Ini pun fungsi. Siap. Ini kan dia gerak. Nah, ini fungsi. Iya. Enggak hanya nempel kayak barang nih. Oke. Jadi bingung apa saya mau nanyain. Iya. Banyak yang enggak percaya lihat soalnya. Oke. Next lah, nanti main ke bengkel ke Edi Customize di Jalan Gunung Agung. Siap. Lagi, ya. Kita bahas lah di sana habis-habisan bahasnya. Oke.
Jadi saya rasa demikian saja dulu video dari kontes New Normal yang diselenggarakan di Park 23 Bali ya. Kita ketemu lagi nanti di video-video mendatang. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye.